Shalom Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Selamat pagi bagi kita semua. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dalam renungan harian pagi hari ini, Senin 24 April 2023. Kita akan memulai segala kegiatan kita di pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih penyertaan-Mu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami. Kami akan memulai segala kegiatan kami di hari ini. Tapi sebelumnya kami akan melandasinya dengan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berkati semua kami yang akan belajar firman-Mu Tuhan, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ampuni semua dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 89 ayat 1 sampai 19. Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku, aku telah bersumpah kepada Daud hamba-Ku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucu-Mu, dan membangun tahtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus, dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaan-Mu ada di sekeliling-Mu. Engkaulah yang merintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Engkaulah yang meremukkan Rahab seperti orang terbunuh. Dan lengan-Mu yang kuat, Engkau telah mencerabraikan musuh-Mu. Punyamulah langit, punyamulah juga bumi. Dunia serta isinya, Engkaulah yang mendasarkannya. Utara dan selatan, Engkaulah yang menciptakannya. Tabor dan Hermon bersorak-sorai karena nama-Mu. Punyamu lengan yang perkasa, kuat tangan-Mu dan tinggi tangan kanan-Mu. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta-Mu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Sebab perisai kita kepunyaan Tuhan, dan raja kita kepunyaan yang kudus Israel. Demikian firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, judul perenungan kita hari ini, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Dan pembacaan kita ayat 16 dan 17. Banyak mazmur yang mulai dengan keluhan dan doa, tapi berakhir dengan sukacita dan pujian. Tapi Mazmur 89 ini justru dimulai dengan sukacita dan pujian, tapi berakhir dengan keluhan-keluhan dan permohonan-permohonan yang bernada sedih. Hal itu disebabkan oleh kondisi hati si pemazmur. Pertama-tama, dia pilih mengingat kembali berbagai kebaikan Allah pada masa-masa lalu,
berdasarkan berbagai kebaikan Allah itu, ia mau menempatkan banyak penderitaan yang sedang dialami. Sesuai dengan struktur itu, diduga bahwa pemazmur ini ditulis ketika kejayaan keluarga Daud sudah memudar secara mengenaskan. Pemazmur di ayat 1-15 memberi kemuliaan kepada Allah dengan menyebutkan kasih setia dan kebenaran Allah. Dia memuji kemuliaan dan kesempurnaan Allah. Di ayat 16-19, pemazmur menghibur dirinya sendiri dengan menyebutkan bahwa orang-orang yang boleh bersekutu dengan Allah itu berbahagia. Seharusnya kita mempunyai pikiran-pikiran yang luhur tentang Allah, iman akan perjanjiannya, dan memiliki bela rasa terhadap jemaat-jemaat yang sedang menderita. Sebagai umat Allah, Israel baru karena iman, kita mengenal kuasa, karya, dan kasih Allah. Kita mampu bersorak-sorai sepanjang hari karena nama Allah kita. Kita bermegah karena keadilan Allah di atas kita. Ya, kita berbahagia. Berbahagia karena kita hidup dalam cahaya wajah-Nya. Siapa yang berada dalam lingkup wajah Allah pasti berbahagia. Sekalipun kita mengalami pergumulan, karya dan kasih setia Allah hidup atas kita, akan membuat kita bersorak-sorai sehingga kita disebut berbahagia. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, waktu yang indah walaupun singkat pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan sudah mengaruniakannya kepada kami semua. Kami sudah membaca, mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu Tuhan, agar firman-Mu ini boleh kami aplikasikan dalam hidup kami. Firman-Mu mengajar kami hari ini Tuhan, agar kami mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan, bersuka cita karena berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa dalam surga, ampuni hamba-Mu Tuhan jika ada motivasi hamba-Mu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami akan memulai kegiatan kami hari ini. Kau boleh memberkati kami semua Tuhan. Semua pergumulan hidup kami, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami lanjut usia, dalam kelemahan tubuh mereka Tuhan, Kau senantiasa menguatkan iman percaya mereka. Saudara-saudara kami, rekan-rekan kami, anak-anak kami yang dalam kelemahan tubuh, Engkau boleh sembuhkan Tuhan. Yang berduka, Engkau hiburkan Tuhan. Anak-anak muda kami, dalam pergumulan usia muda mereka, dalam pekerjaan mereka, Engkau berkati. Jika di antara mereka ada yang mencari pasangan hidup, Engkau tunjukkan yang terbaik bagi mereka ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Pendeta sekeluarga, majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus OIG Tuhan. Kau boleh berkati dalam setiap karya dan kerja mereka Tuhan. Pemerintah kami, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, mulai dari pusat sampai ke pelosok-pelosok. Berdoa, boleh mereka merintah dengan penuh kebijaksanaan. Hidup kami, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni semua dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Thank you.